Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Habir Official. Salam Lehoy. Di video kali ini saya ingin memberikan kabar baik bahwa Reza Jenek Ponto alhamdulillah sudah mulai membaik dan sudah mulai sehat kembali. Saya dapat kabar di salah satu video YouTube, yaitu nama YouTube-nya Reza Selorok Fans Official. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya, silakan di subscribe. Di sini dia memberikan judul kabar terbaru dari Bu Dewan. Alhamdulillah Reza sudah sehat dan akan manggung lagi sebelum ke Jakarta. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita nonton videonya. Alhamdulillah, ya. Reza sudah baikkan ya. Alhamdulillah. Insya Allah Reza tanggal 23 dia akan manggung di Amherst Hills. Reza akan manggung lagi pada tanggal 23 bulan ini. Dan saya dengar, kalau tidak salah informasinya, bahwa Emma Amrin akan datang ke Sulawesi menjemput Reza pada tanggal 18 Januari. Kita lanjut lagi ke videonya. Andi, sama Saputra Bu. Reza lagi istirahat, mungkin dia kecapean, lelah, banyak mengeluarkan ini. Iya betul. Reza memang harus banyak beristirahat. Reza semua belum berdewan juga. Reza lagi break. Bagaimana pertanyaannya, sudah sikir Bu? Ya oke okay, gitu. Alhamdulillah. Bagaimana lagi setelah sikir? Bengkak matanya. Mungkin dia kecapean, lelah, kurang istirahat, jadi dia demam, flu, batuk, tapi sudah minum obat, sudah istirahat insyaallah. Bisa baik-baik saja. Jadi buat kalian yang bertanya, Reza kemarin sakit apa? Di sini terjawab sudah bahwa Reza sakit batuk dan demam. Tapi alhamdulillah kabar terbaru, Reza sudah mulai membaik dan sudah mulai sehat kembali. Dan sekarang sedang beristirahat untuk menyiapkan kondisinya akan manggung lagi. Dan kemudian setelah manggung ini akan ke Jakarta. Untuk tanggal berapa ke Jakarta, informasinya kita belum dapat. Nanti kita akan terus infokan setelah kita dapat informasi terbaru dari Reza. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Ya, karena tanggal 23 dia ada manggung lagi, baru ke Jakarta. Misalnya Ibu Emma, tanggal sebelum itu. Amin. Doakan ya Reza ya, sehat selalu. Amin. Aku mau lanjut sikir dulu. Oke, ini adalah kabar terbaru dari Reza, bahwa Reza sudah sehat kembali. Ini semua berkat doa dari kalian, bahwa Reza semoga cepat sembuh, dan alhamdulillah terjawab sudah, bahwa Reza sekarang sudah dalam keadaan sehat, dan sudah mulai membaik. Nanti kita akan terus memberikan informasi tentang keadaan Reza, pantengin terus channel ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Saya rasa sampai di sini dulu. Salam Lehoy. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.